aja ya. Ambil sakit. Kami meninjau pasar rakyat. Pasar rakyat ini dari tahun 2019 sampai sekarang belum dimanfaatkan, tetapi akan kita bicarakan di kabupaten untuk menyelesaikan hal-hal yang kekurangan di dalam menyelesaikan seperti listrik, ledeng, tempat parkir. Ini yang akan kita selesaikan. Mudah-mudahan di dalam anggaran perubahan ini dapat selesai masalahnya dan akhir tahun dan atau awal tahun besok bisa kita manfaatkan. Ini nampaknya kita buat kerjasama dengan BUMDes. BUMDes yang bersama-sama mungkin pihak swasta yang akan mengelola ini supaya masyarakat dapat yang dari ramai-ramai di sana yang memakan badan jalan untuk berjualan bisa dipindahkan ke sini. Insya Allah kalau sudah pindah ramai-ramai, masyarakat pasti akan datang. Nah ini kita lagi berusaha untuk menyelesaikan aset-aset daerah yang sampai hari ini masih belum dapat dilakukan, dimanfaatkan secara maksimal.